Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Cita-citaku. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Kenapa ya Sumo suka marah-marah? Padahal Sumo tahu marah-marah itu gak baik. Sumo tahu kalau Sumo marah-marah, Sumo bikin teman-teman gak senang. Sumo marah lagi, tapi selalu gagal. Bagaimana ya teman-teman? Sumo takut. Kalau Sumo suka marah-marah terus, nanti Sumo gak punya teman. Selama setahun ini, Kuma sudah berbuat apa ya? Kuma sudah banyak berbuat salah. Kuma malas. Kuma gak nurut sama mama. Kuma ingat waktu itu mama suruh Kuma ke rumah paman. Tapi
Kuma malah main di sungai. Akhirnya... Sakit, sakit. Itunya yang mana? Tanganku, kakiku, nyut, sakit. Yang ini ya? Mau dipijitin? Aduh, jangan keras-keras memegangnya. Sakit. Itunya sakit. Udah, enggak usah dipijitin. Malah tambah sakit aja. Sebenarnya kamu kenapa sih? Kemarin Kuma main di sungai, terus terpleset dan jatuh ke batu-batu. Tanganku lecet. Itunya, kakiku kesleo. Aduh. Terus udah tahu sakit, kenapa Kuma jalan-jalan? Kuma mau ke rumah. Kuma juga pernah ngerjain Sumo. Padahal waktu itu Sumo sedang mengalami masalah. Ayo, cepat dong jalannya. Ampun, istirahat dulu ya. Sumo capek. Kapan pula makannya? Gak mau. Percuma badan gede, tenaganya gak ada. Please, Sumo udah capek nih. Kan Sumo belum makan. Wes, gampang. Kalau gak mau gendong, Kuma laporin ke Holy ya. Jangan dong Kuma. Biarin aja. Kuma mau ke rumah Holy dan bilang kalau... Jangan. Baik. Sumo mau gendong Kuma lagi. Ayo, tapi janji ya, jangan laporin Sumo ke Holy. Aduh, ternyata Kuma bukan anak yang baik. Kuma anak yang gak baik. Hai Kuma, kenapa kamu menangis? Kuma, kenapa? Aneh. Kuma bukan anak yang baik. Kuma bukan anak yang baik. Udah dong Kuma, Mondi juga bukan anak yang baik. Jadi Mondi juga bukan anak baik. Wes, gampang. Ternyata Kuma gak sendirian. Kenapa Mondi ikut-ikutan jadi anak yang gak baik? Kuma, sudah dong, jangan nangis lagi. Mondi juga bukan anak baik. Mondi suka iseng, suka jahil. Ada Sumo, dia lagi nyari apaan ya? Aku ada ide. Paling dia sedang cari jangkrik. Ya. Tapi kok serius amat ya? Oh iya, aku ada ide. Aku intip dari atas pohon nah. Sebentar, aku lihat. Wah, Sumo kok tidur? Aku ada ide. Pasti Sumo habis makan terus kekenyangan, makanya ngantuk. Ngorok lagi. Aku punya ide. Coba aku lempar pakai ini. 1, 2. Aduh, tidak kena.
Sekali lagi. Ya, meleset lagi. Sekali lagi. Ah, kena juga. Sekali lagi. Oke. Kena lagi. Aduh, siapa sih ini yang lempar-lempar sumo? Jahil amat. Aku ada ide. Sekali lagi. Ini pasti kena. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Anak mandiri. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Dor, semua tahu, Mundi dan Kuma sedang memikirkan kesalahan-kesalahan kalian selama setahun kan? Kok semua tahu sih? Iya ya, semua hebat ya. Soalnya semua juga punya banyak kesalahan. Semua suka marah-marah. Semua bukan anak yang baik. Sudah. Kita sama kok. Kita sama-sama bukan anak baik. Hai teman-teman, sudah bikin janji belum? Wes, gampang. Janji apaan sih? Janji awal tahun dong. Ya, buat apa? Kita kan pasti banyak kesalahan tahun ini. Kau
kami memang bukan anak yang baik. Waduh, kenapa kalian jadi nangis? Kami bukan anak baik. Semua juga. Kuma, apa lagi? Tenang, kita semua memang bukan sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi di akhir tahun ini kita buat janji yuk. Janji untuk hidup lebih baik. Janji yang akan kita lakukan sepanjang tahun depan. Kalau begitu, semua berjanji tahun ini semua akan berusaha agar tidak cepat marah. Mondi juga berjanji tahun ini Mondi tidak mau iseng lagi. Wes, gampang. Kuma juga janji. Kuma mau nurut sama mama dan gak malas lagi. Happy juga punya janji. Tahun depan, Happy mau lebih banyak lagi membantu teman-teman yang mengalami kesusahan. Galau Kids, apa dong janjinya? Kids janji, gak malas, keramas lagi, gak malas makan, dan mau lebih rajin lagi belajar. Hore! Semoga kita semua menjadi anak yang lebih baik. Hore, hore, hore. Hore! Selamat tahun baru. Kalian ya, sudah malam begini? Belum tidur juga. Holly, kami mau menyambut tahun baru bersama-sama. Wah, tinggal 1 menit lagi nih. Cepat, ambil trompet kalian. Lalu kita hitung detik-detik pergantian tahun. Lima, empat, 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Teman-teman, jangan suka marah-marah ya. Karena marah itu tidak baik. Kita harus belajar lebih sabar lagi.
Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andu, dan Pascal. Lighting. Andu, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Mobil. Properti. Eruka dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan pada